Hai guys. Hari ni aku nak servis kuih aku sendiri. Aku nak tukar filter. Kalau tukar dekat kuih, sebab yang ni dah tamat kontrak. Kalau tukar sendiri lah, aku rasa lagi jimat kot. Sebab 3 filter ni aku beli yang Samuel. Samuel lah. Okay, kalau kuih 500 lebih kot aku rasa setahun. Nanti dia datang servis, datang servis lah. So bagi aku macam tak berbaloi, so kita buat sendiri. So korang tengok je eh. Firstly aku tutup lah swiss dia. Persis lah, tutup swiss. Haa, tu alihkan barang-barang semua ni. Mak aku punya DIY ni, apa namanya ni, muncung itik ni. Ni darah manusia ni, kalau minum ni jadi hak. Kalau yang ni pula entah jadi apa. Macam-macam uang. So yang ni aku ada servis sendiri. Kalau kau perasan mana ni, this one 1 Ogos, 1 Ogos ni aku ada servis sendiri. Sebab yang ni dah lebih, kita orang beli cash, tapi 3 tahun pertama tu dia bagi free servis. Lepas tu kena bayar orang kan. So buat sendiri lah, aku rasa lagi jimat kot. Ada juga orang kuih cakap apa, kita tak boleh tukar sendiri, takut rosak lah apa. Ada aku kisah duit aku kot rosak, beli baru kan. So sini dia takut lah, mungkin dia takut kita lari ke apa. Ada bayar cash, jadi dia tak ada sumber pendapatan di situ, komisen tak dapat. So gambar mungkin tak clear sangat lah, sebab aku tak bawa aku punya lighting apa semua. Yalah, balik rumah kampung kan, nak buat apa. So kita kosong air dulu lah, nak mudahkan kerja. Kita kosong air dulu. Jangan lupa baldi. Baldi tu kena ada, it's very important, you know. Okay, cocok lah tempat biasa tu. Mana kelen astaghfirullahalazim. Cocok je. Okay, dah keluar. Senang kan? Alah, mana ada senang susah. Orang cakap rosak lah apa, bayar lah benda air dengan elektrik je, apa nak risau. Kita cubalah filter baru ni, mungkin lagi sedap ke apa kan. Sebab orang cakap ada yang rasa dia kurang sikit. Macam kat rumah aku ada LG Puricare, yang tu sedap air dia. Sebab dia tankless kan, yang macam ni ada tank. So mungkin molekul dalam air tu jadi macam kurang sikit. Sekejap lagi kita tengok dia punya tank besar tak besar. Yang ni cara dia tarik je. Tarik je. Cara dia aku buka ni, nak tahu filter, kita tolak ni. Tu faham. Tu payah, tak ada tripod. So ni dia punya tangki dia. Tengok. Ni kena buka dulu ni. Okay. Yes, buka. Sebab dia ada clip. So angkat lah. Ni dia tangki dia. Ni lah tangki dia. Dia depan. So nanti dalam ni korang kena bersihkan juga. Aku kalau dia datang, aku bukan tengok-tengok saja. Aku tengoklah cara dia buat. Ni nanti korang kena bersihkan pakai tisu, kain bersih ke. Ni lah tangki dia yang simpan air. So kita buka yang ni pula. Nak buka ni, kau tolak je ke sini. Sini. Tu. Nampak. Gari. Tu, tu kau ni. Ta-da!
Tangki dia. Oh, astagfirullahaladzim. Sekejap eh. Aku tu mencarut. Bukalah klip dia ni. Bagi kan mudahkan kau punya kerja. Itu dia sama. Yang ni RO membrane. Yang ni apa? Ha. The last to call September 2019. Ni Neo Sensei, Neo Sensei. 1.8 2020 ni aku servis. Buang dia punya kotoran dalam ni, tengok. Dalam. Itulah cerita dia. So, kita buka ni kita ganti satu-satu. Samuel ni dia ada bagi ni. Samuel. So kalau tengok sini membran. So ni membran. Dia ada in, ada out. Ini yang risau. Halal. Halal. Pergi kat sini. Tekan ni klik. Ingat dia punya ni. Wuih, wuih, ada cicak. Cicak oh. Tu. Mak kau. Oh, mak kau. So yang ni adalah RO membrane. Membrane. So kita ganti gaya ni. Kita buka fill up dia. Sama je. Kat sini nanti tulis tarikh yang korang nak servis. Sebab nanti kau senang lah nak servis. Biasanya dia akan buat 3 bulan sekali. 18 bulan 12. So 18 bulan 12. 20 20. Buka dia punya ni. Masuk je. Masuk ni. Dan masuk yang ni. Yang tempat air buang ni. Cucuk ni. Okay. So kita buka yang ni. Macam biasa lah. Pakai tool yang dia bagi. Ha, yang ni Neo Sensei. Bukan Idayu Sensei. Idayu Sensei saya punya lecturer. So kita gantikan sediment. Sense lah. Sense. Sensei. Yang mana? Ni sediment. Bukan spenderman. Sediment. Ha. So ikut je lah. Kan dah nak panah tu. Dia bagi menu. Jangan risau. Kalau keraguan-keraguan. Okay. Samuel ni. Yang ni jenis tab macam ni. So ikut je tulisan dia. Samuel. Mana Samuel? Saumel ni. Saumel. Oh, Saemule ni ha. Saemule ni ha. Okay. So, klip, masukkan je. Klip je. Haa, dah dia tu. Yang nak banyak-banyak. Tekan je. Yang ni klip ni tadi dah patah. Patah kan. Memang saja. Kalau tak, rugi lah. Dia bagi ni tak pakai. Jadi masuk je lah. Tengok dia punya sama. Masuk je lah ha. Okay, yang ni pula tangga dia punya. Terus lock eh dia. Terus lock je lah. Tak susah pun. Jangan susah kita malas. Kerja nak ngupah orang ni ha. Dah lock. Letak gini. Oh lupa aku nak tulis. Macam tadi aku nak tulis tarikh dia. Walaupun tulisan aku tak cantik. Bermaksud tulisan dia kena ada di sini lah ha. Yes. Bukan di sini. Kan. Ni. Ni. Berapa bulan ni tadi? 18 bulan 12. So aku tulis kat sini 18 bulan 12. Tulisan aku memang kodoh sikit. Sebab aku malas. 20 ha. Ya. So next. Kita tukar yang ni. Kita tukar yang ni pula. Plus net innocent. Innocent sih. Innocent sih. Buat je keluar ikut keselesaan masing-masing kan. Sebab yang ni dia akan direct ke sini. Nampak tak? Wow wow. Kira ini yang pertama lah. Ni first, second third. Ha ni senang ni. Wow, very simple. Dalam ni ada air ni. Tapi kau kena jaga-jaga. Ada water. Water. Water air. Kau water. Okay ha. Oh very simple lah. Kat awal lagi
Dia nak berapa ratus ni? 700 lebih lah. Kan 500 lebih. Betul, 7 kan? 7 lebih. So baik aku beli ni, baru 100. Lepas tu servis sendiri. Yang jadi mahalnya upah dia. Servis lah, ni masuk je macam biasa. Masuk. Klip-klip. Lambang dia di atas. Tulisan kat atas. Yes. Kau lahir kepala dulu ke pun tak tahu. Macam tu lah lebih kurang. Dan masukkan saja. Oh, ikan. So ikut lah ni, yang ni tak apa. Ni tulis pula berapa bulan, 18. Kena tulis juga. Alamak, macam mana tulisan? 20 jimat aku 500 lebih. Yang ni macam biasa lah. Bersihkan lah. Macam tadi kau nampak cicak boleh melompat dalam ni. So, itu namanya servis. Kalau macam LG punya cakap rumah aku tu, dia tenless, kecil kan. So cicak nak masuk pun tak ada ruang macam ni. Cicak boleh masuk nampak tu. Tak cicak ni. Nampak ni. Sikit-sikit. Okay. Ni, tank dia ni. Tankless. Ini bukan tankless, ni memang betul-betul tank. Ni tangki. Tangki dia. So kau servis lah, bersih-bersih kan. Sebenarnya. Sebab tu aku tak suka sangat yang macam ni ni. Dia, yelah, kita tak tahu kan molekul dalam air tu sama ada lagi ke tak. Dia punya khasiat air tu ada lagi tak. Sebab tank dia terlalu besar. Ha, lagi satu. Sebab dia pemanasan dia berulang kan. Tak sihat, tak elok kan. Yelah, pemanasan berulang kan. Macam yang kalau yang aku jual tu, insyaAllah lah. Sebab dia bila LG korang, direct baru panas. Yang kau nak guna, nak guna baru dia panas kan. So, tapi cepat. Cepat. Yes, memang betul. Okay, ni dah siap dah satu part. So, So kata Diva EA. So balik. Okay, ni lepas balik lah macam biasa. Macam mana awak buka, macam tu lah cara dia tutup. Okay. Ni filter ni ting-ting. Pasti ada jual juga. Tapi filter ni jarang nak tukar. Filter ni lebih kurang dalam 30 lebih, 40 lebih kot ni. Kalau rasa nak jimat, kau beli filter ikan. Taruh batu ke. So macam ni lah, bersih-bersihkan sikit-sikit dia. Ni kena tengok lah balik. Mana? Ni 3. So 2, 3. Masuk sini balik. Tu banyak ke? Hanut. Nanti aku potong. Klik-klik. Siap dah satu. Wow. Lepas tu. We'll be right back.